Di paku di depan
sore hari ini. Oh, 8 lap sudah. Artinya tinggal separuh putaran. Untuk menyaruh jarak yang begitu jauh, dan kita akan nantikan lap demi lap pertahanan dari Hadi Tua Adu untuk menjadi pemimpin. Lalu pertarungan sore hari ini, dan akankah ia berhasil untuk menyelesaikan laju pertarungan sore hari ini? Tentunya Rizka Hanum nampaknya memiliki satu kesempatan untuk menempel lebih dekat dan lebih melaju bersama Andi Tua Hanum. Makan lagi! Hanum nampaknya memiliki satu kesempatan untuk menempel lebih dekat dan lebih melaju bersama Andi Tua Hanum. Makar lagi, tinggal saja. Buka Aris, kainnya. Buka Aris, kainnya. Saudara, inilah pembalap di ruangan jenis Carlos Tega.